Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Bapak Servis. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Alhamdulillah nih, saya ditemani oleh adik saya. Jadi semoga calon teknisi juga. Nih, sebenarnya ini TV. Kerusakannya bisa dibilang ya kerusakan kalau menurut orangnya ini kerusakan yang bang cuma gelap aja. Dan dia minta untuk ditembak tabung. Jadi ini bisa dikatakan dia minta untuk tembak tabung. Tapi kok dia bisa tahu bang tembak tabung? Kebenaran mungkin dia juga mengetahui tentang dunia perbaikan. Dan tetapi ini setelah saya perhatikan, fokus. Nih, bentar. Nih, tulisan amat sangat gelap. Jadi apabila tulisan amat sangat gelap, kita akan mengecek bagian RGB-nya atau kita akan menaikkan headernya dan nggak lupa kita akan melihat resistor keramiknya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bongkar. Halus, bongkar. Oke, nih teman-teman, perwujudan mesinnya seperti ini. Ntar, saya mau nyari posisi yang enak dulu. Halus. Oke, ini dia teman-teman. Ini perwujudan mesinnya. Jadi kita bersihkan dulu. Fokus. Kali ini kita akan berfokus kepada area RGB atau yang bisa dibilang RGB metric. Oke, halus ya. Halus. Jadi untuk permasalahan seperti ini bisa dikatakan kedipan doang beres. Permasalahan terjadi pada beberapa bagian. Pertama, hal pertama yang kita cek adalah bagian tegangan video. Bang, tegangan video yang mana, bang? Nih, tong nih, liatin tong. Tegangan video. Fokus. Tegangan video hampir rata-rata televisi bersumber dari playback atau bahasa yang lebih enaknya flyback. Iyalah, lebay. Seperti itu. Jadi nih teman-teman, nih ada kabel. Nanti akan langsung terhubung kepada RGB metriknya. Bang, itu ada 3, bang. Yang mana, bang? Nih, tong nih, lihat tong. Nih. Di sini ada sebuah resistor. TV apapun itu, yang jelas apabila TV CRT, setiap TV CRT memiliki 3 buah resistor besar-besar itu sumber awal dari tegangan video. Nih teman-teman. Nih, dulu saya nggak ada yang megangin. Jadi seperti ini teman-teman. Nih, ada resistor. Ya, ribet. Nih, 1, 2, dan 3. Bentar, saya taruh dulu. Biar nggak ribet. Cek, ini handphonenya bagus. Oke, fokus. Nih teman-teman nih, 3 buah resistor ini langsung terhubung kepada kaki video. Maka kesimpulannya adalah berarti 3 resistor ini memiliki satu jalur yang sama dan dipecah menjadi 3. Itulah yang bisa dikatakan ini bagian pengangkut R, G, dan B. Oke, kita lihat nih, 1, 2, 3. Nih teman-teman nih, fokus. Nih, satu ke sini, satu ke sono, satu lagi ke situ. Oke, jadi sini, sono, situ. Dan ini, teman-teman, yang tadi saya bilang, ini dia di jalur yang sama. Maka ini kita dapati sebagai pin tegangan video 180 volt. Oke, jadi kali ini kita akan berfokus kepada 3 bagian saja. Pertama, tegangan video. Kedua, G2. Ketiga adalah bagian pin header. Jadi apabila gambar seperti itu, kita bisa juga mengakali dengan kita menaikkan header tanpa harus menembak tabung tersebut. Oke, paham ya? Gak paham? Bodo amat. Oke, fokus.
Jadi kita akan ukur adalah di sini tegangan video 1 dan juga tegangan G2. G2 harus di atas 350 volt dan tegangan video harus 180 volt. Bang, kalau lebih gimana, Bang? Bodo amat, biarin. Yang penting bagus. Seperti itu. Oke. Ngeselin ya. Sama, saya juga kesel. Kita akan menghidupkan televisinya. Oke, ini kita colokin dulu. Kita pakai antena bohong-bohongan. Yang penting kelihatan. Oke. Nampaknya TV udah ngejerit, udah ngejeracet, tercet aja. Oh. Oke, teman-teman. Silakan lihat. Oke. Nih, nampak kehitam-hitaman tanpa ada hijau-hijaunya. Jadi permasalahan kita adalah di situ orangnya mau sampai, "Bang, itu tabung, tolong dong minta ditembak." Nah, padahal belum tentu itu kerusakan ada pada tabung. Udah, Bang, ngomong dulu, Bang, ukur, Bang. Oke, ayo kita ukur, Bang. Oke, fokus, fokus, fokus. Pertama, kita akan ukur tegangan video di sini. Nih, fokus. Aduh, nih, nggak fokus lagi kameranya. Nih, dan langsung kita perhatikan pada apometer. Oke, 197,3 volt. Maka ini adalah bagus banget jasa. Jadi udah bagus banget jasa. Berarti tegangan video enggak ada masalah. Oke. Kedua, kita akan cek pada G2-nya. Yang tadi saya bilang G2 haruslah berada di atas 350 volt. Nih G2-nya. Tuh. Toel up biar fokus. Ini fokus. Oke, bagus ya. Kita lihat di bawahnya. Oke. 400 volt. Maka ini ganteng banget jasa. Jadi apabila seperti ini masih ada beberapa kemungkinan bisa juga keramik di G2 itu bermasalah. Tapi sebelum kita mengganti, enggak lucu aja kalau alat enggak rusak kita ganti. Kita jangan jadi teknisi, jangan jadi teknisi yang sujon. Orang enggak rusak pengen ganti-ganti aja. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan membesarkan screen pada ini. Karena kenapa? Ini bersifat seperti potensio, jadi dia memiliki potensi melar pada playback ini. Oke. Saya nanti puternya ya. Oke, kita akan bentar. Putra. Hehehehe. Hop 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 hop. Naik kena. Terakhir. Oh, iya. Oh, sih cakep. Oke, teman-teman. Jadi begitu doang beres. Cuma sekedar muter ini Rp90.000. Oke. Jadi kasus kali ini alhamdulillah enggak dikasih kesulitan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf juga atas pembicaraannya saya yang kurang enak didengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.